Halo, assalamualaikum Tabipun ketemu lagi barengan aku Ariza Makeup Artist dari Lampung. Dan pastinya kali ini kembali aku buat video tutorial yang baru. Kali ini tentang tutorial mata Barbie. Dan sebelum nonton video tutorialnya, jangan lupa follow dulu Instagram aku @salunran2 dan @ariza. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Yang pertama di sini aku menggunakan base eyeshadow dari NYX Cosmetics ya, untuk base eyeshadownya. Dan kemudian untuk eyeshadownya sendiri aku pakai The Rock Nude dari Maybelline New York ya, kalau nggak salah sih gitu bacanya. Di sini aku pakai yang warnanya agak peach, ada glitter manjanya ya. Jadi di sini modelnya ini adik aku sendiri, Putri Izam. Nah, jangan lupa juga follow Instagram model aku ini ya, adik aku kandung Putri Izam. Di sini dia sudah menggunakan foundation dan bedak sebelumnya, dan juga ini alis buatan dia sendiri. Jadi di sini aku cuman bikin video tutorial matanya saja. Nah, aku hanya menggunakan warna eyeshadow, satu warna itu saja yang warnanya peach, ada glitter manjanya ya guys ya, ke seluruh kelopak matanya. Setelah itu aku menggunakan eyeliner pencil dari Silky Girl yang dua warna seperti ini guys, warna hitam dan putih. Nah, untuk bagian atas matanya aku menggunakan yang warna hitam, tidak terlalu lebar eyelinernya, hanya mengikuti kelopak matanya saja dan tidak terlalu tinggi. Jangan lupa di bagian dalam matanya juga harus diisi dengan eyeliner guys, supaya apa? Supaya ketika membuka mata tidak terlihat kopong riasan matanya guys. Oh iya, aku mau minta maaf ke kalian semuanya guys kalau beberapa waktu kebelakangan ini aku nggak buat video tutorial, nggak buat video, karena luar biasanya, alhamdulillah luar biasanya jadwal aku, pekerjaan aku. Jadi aku mohon maaf ke kalian semuanya ya guys ya. Pokoknya kalau aku sempet pasti aku buat video yang baru. Nah, masih menggunakan eyeliner Silky tadi guys yang dua warna. Di sini aku pakai yang warna putihnya untuk eyeliner di bawah matanya, full dari bagian terdalam sampai bagian terluar. Terus untuk bulu matanya aku pakai Naked 3 yang nomor 029. Untuk lemnya aku pakai Ikuti Opera seperti biasa, lem kesukaan aku ya. Jadi aku lem bulu mata palsunya, kemudian aku aplikasikan sedekat mungkin, ingat ya, sedekat mungkin dengan bulu mata aslinya supaya hasilnya tidak terlihat kaku, terlihat lebih menyatu dengan bulu mata aslinya. Nah, untuk eyeliner bawah tadi yang warna putih aku timpa lagi menggunakan eyeshadow dengan warna yang sama dengan kelopaknya guys. Nah, untuk selanjutnya aku mengaplikasikan maskara dari Maybelline ya, yang volume express warna hitam guys, tutupnya silver seperti itu. Aku ulangi mengaplikasikan maskara untuk bulu mata bawahnya berkali-kali, kurang lebih 3 kali. Dan untuk lipsticknya aku pakai dari Kiss Beauty, ini lebih ke lip gloss gitu ya guys ya, teksturnya glossy dan ini dia hasilnya. Oke guys, demikian tadi video tutorial kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka klik like jempol ke atas, dan kalau kalian ada komentar ataupun pertanyaan boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk bikin video tutorial yang lainnya ya guys ya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @salonintan2 dan @ariza. Oke guys, thank you for watching, sampai ketemu lagi, bye bye, cheers.